Halo Mamang, selamat datang di channel Wacau dengan saya Abang San. Oke. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan bermain game Ultraman lagi dan lagi cuy. Di sini teman-teman kita akan bermain game Ultraman Fight Evolution 0 ya cuy. Dan di sini juga teman-teman ceritanya gitu loh. Di sini kita akan menamatkan story-nya Ultraman Ultra 7 cuy. Waduh sangat gitu loh. Oke teman-teman, di sini kita langsung saja masuk ke mode story-nya. Dan di sini teman-teman kita akan memilih Ultra 7-nya cuy yang akan kita tamatkan story-nya gitu loh. Oke, ini dia Ultra 7-nya. Dan sekarang teman-teman kita akan menuju ke story-nya cuy. Dan sekarang ini juga kita sudah berada di story-nya Ultra 7. Wadaw. Oke teman-teman, di sini ya, apa yang terjadi dengan Ultra 7 di story-nya ini cuy sangat-sangat menebarkan sekali gitu loh. Abang Sen tidak sabar teman-teman. Oke, di sini ini teman-teman, jadi tampilan awal ini kita melihat bulan. Benar nggak ini teman-teman bulan ini? Komen di kolom komentar ya teman-teman kalau ini benar bulan, kalau salah jelaskan teman-teman planet apa ini gitu loh. Wadaw sangat. Oke teman, kita lanjut lagi. Oke, di sini berwarna putih. Oke, apa yang terjadi selanjutnya? Oh, di sini teman-teman langsung saja kita melihat Ultra 7 yang akan kita tamatkan story-nya cuy. Oke teman-teman, di sini banyak sekali salib ini cuy. Dan di sini teman-teman ada monster. Waduh, oke teman-teman, di sini ya, di awal story-nya ini kita langsung menghadapi monster ya, Elec King teman-teman. Waduh, oke, set aduh hai, oke tangkap, aduh hai, set, rasakan pukulanku ini, rasakan itu Elec King. Oke tangkap, aduh hai, nggak berhasil teman-teman. Oke, rasakan serudukanku. Waduh, nggak bisa juga, set, aduh hai, di sini kita dipukul-pukulnya gitu loh, kita pukul baliklah bos. Hahaha, oke tangkap, aduh hai, nggak bisa kita tangkap, aduh hai, di sini kita ditanduk-tanduknya cuy. Waduh kali gitu loh, oke pukul saja lah gitu loh. Oke tangkap, anjir nggak berhasil kita tangkap. Oke, rasakan serudukanku, aduh hai, tidak terpental dia nya bos. Oke, kita tangkap, nggak bisa-bisa ini cuy. Oke, sulit kali ya teman-teman ya kita untuk melawan Elec King ini cuy. Oke, langsung saja lah kita ulti gitu loh. Anjay, nggak bisa ulti cuy. Oke tangkaplah gitu loh, anjir nggak bisa kita terpental di sini gitu loh. Anjay, set, rasakan ini, rasakan itu, mantap. Oke, langsung saja kita ulti lah gitu loh. Oke, saat ini rasakan ultiku, iya rasakan ulti Ultra 7. Wadaw. Oke teman-teman, di sini kita langsung berhasil mengalahkan Elec King. Dan di sini kita melihat storynya. Oke, apa yang terjadi dengan Elec King ini? Wow, alat apa ini cuy? Kenapa ini, kenapa Elec Kingnya dikurung oleh alat itu gitu loh? Oke, di sini badan kita bersinar-sinar. Oke, selanjutnya apa yang terjadi teman-teman pada Elec King itu? Apakah dia langsung kalah, langsung musnah? Oke, teman-teman, di sini kita tidak melihat Elec King lagi, kemungkinan dia langsung kalah cuy. Wadaw. Oke, teman-teman, di sini kita berada lagi di depan sabit cuy. Sabit apa ini teman-teman? Sabit salah ya teman-teman. Salib apa ini gitu loh? Apakah ini sebuah kuburan teman-teman? Kuburan para monster kah ataukah kuburan para Ultraman yang sudah mati? Aduh hai. Oke teman-teman, di sini kalau kalian tahu dengan informasi tentang salib ini teman-teman, kalian komen di kolom komentar ya cuy. Di sini Abang San ingin sangat-sangat tahu gitu loh. Oke teman-teman, di sini kita fokus lagi ke story-nya. Wadaw kali cuy. Oke teman-teman, di sini apa yang terjadi ini? Apakah kita akan melawan monster jelek ini cuy? Wadaw kali gitu loh. Apakah benar kita akan melawan monster jelek ini? Oh, ternyata benar teman-teman, di sini kita melawan monster jelek ini. Oke, rasakan ini monster jelek. Oke, rasakan seranganku. Wadaw. Oke, teman-teman, mundur dulu kitanya dan tangkap, berhasil kita tangkap dan pukul. Wadaw, mantap kali cuy. Oke, tangkap lagi. Aduhai, kurang berhasil ya teman-teman. Cet, rasakan itu dan rasakan, aduhai. Oke, mundur. Rasakan, aduhai, gak kena ya cuy. Kurang pro sekali kita menggunakan Ultra 7 ini. Oke, rasakan ini, baru kena. Cet, rasakan pukulanku. Oke, tangkap, berhasil kita pukul. Serangan laser bermatikan. Wadaw, aduhai, di sini kita terkena serangannya. Cet, rasakan itu, mundur saja dulu, mundur. Oke, dan rasakan ini, laser maut. Wadaw. Oke, tangkap, kita pukul. Wadaw kali, tinggal sedikit lagi ini bos, kita pukul dan engkau langsung mati wahai monster jelek. Oke, langsung sajalah kita ulti. Iya, rasakan ultiku ini. Wadaw. Oke teman-teman, di sini kita berhasil mengalahkan monster jelek itu cuy. Dan sekarang monster jeleknya terbaring. Oke, apa yang terjadi pada monster jelek ini? Dia berbicara pada kita gitu loh. Apa ini teman-teman? Oke, apa yang terjadi pada monster ini? Apakah, apa ini teman-teman? Apa yang terjadi nih?
Oh, ternyata di sini monster jeleknya menjadi baik, teman-teman. Di sini ya Ultra Seven menolong monster jelek itu karena dia menjadi baik. Dan Loh, apa yang terjadi ini, cuy? Apa yang terjadi kalau kita dikurung oleh alien itu, cuy? Anjay, di sini kita ditipu oleh monster jelek ini. Energi kita diserap, teman-teman. Sakitnya gitu loh. Oke, teman-teman, di sini energi kita diserap dan kita menjadi lemah gitu loh. Wadaw kali, cuy. Dan di sini, teman-teman, kita langsung berada di ini ceritanya, teman-temannya, story-nya ini kita langsung berada di planet cahaya, cuy. Oke, di sini ada Ultraman ibu, teman-teman, dan juga ada Ultraman ayah ya. Dan juga ada Ultraman Jopi, teman-teman, dan juga ada Ultraman S ya, cuy. Di sini mereka membahas tentang energi Ultra Seven ini diserap oleh monster jelek itu, teman-teman. Karena ya kita ditipu, cuy ya. Kita kira teman-temannya monsternya sudah jadi baik karena kita kalahkan, tahu-tahunya kita ditipu dan energi kita diserapnya, cuy. Wadaw kali gitu loh. Di sini Ultra Seven-nya menjadi lemah. Ulalalala ya. Di sini teman-teman kita akan latihan dulu untuk bisa mengembalikan ya energi kita, cuy. Dan di sini teman-teman kita dilatih oleh Ultraman Jopi, cuy. Oke, di sini Ultraman Jopinya menyemangati kita. Wadaw sangat. Oke. Oke, teman-teman, di sini kita akan latihan dulu melawan Ultraman Jopi, cuy, supaya ini teman-teman, supaya energi kita bisa kembali gitu loh. Oke, kita tangkap dan berhasil, teman-teman. Oke, selanjutnya apa yang terjadi? Oke, kita tendang. Aduh, di sini kita dipukul oleh Ultraman Jopi, cuy. Kita pukul balik lah, bos. Oke, tangkap, berhasil dan pukul. Ada. Oke, cuy, tinggal sedikit lagi nih. Apakah di sini di latihan kali ini kita bisa mengembalikan energi kita yang hilang, teman-teman? Oke, di sini ada story-nya lagi, cuy. Oke, di sini teman-teman ya, Ultraman Jopi sudah mulai paham apa yang terjadi terhadap kita gitu loh. Kenapa kita tidak bisa mengumpul energi, teman-teman ya? Oke, di sini kita akan latihan lagi untuk memastikannya apakah benar, cuy. Wadaw kali gitu loh. Oke, mantap jiwa. Oke, tangkap dulu Ultraman Jopinya dan pukul. Wadaw. Oke, mantap. Oke, langsung saja kita rasakan seranganku. Aduhai, di sini kita terkena pukulan dari Ultraman Jopi dan di sini kita pukul balik. Oke, tangkap sajalah, berhasil dan pukul. Wadaw. Oke, teman-teman, di sini kita berhasil memukul Ultraman Jopi. Oke, rasakan laserku itu. Aduhai, ternyata ya teman-teman, di sini abang lupa, ternyata energi kita masih belum kembali, teman-teman. Jadi di sini kita tidak bisa mengeluarkan energi kita, teman-teman, atau skill kita gitu loh. Wadaw sangat gitu loh. Oke, kita tangkap dulu Ultraman anunya. Oke, kita rasakan seranganku. Ternyata masih belum bisa, teman-teman. Oke, teman-teman, di sini kita lanjut lagi story-nya. Di sini Ultra Seven bingung, teman-teman, kenapa dia tidak bisa mengeluarkan energinya, teman-teman, dan mengeluarkan skillnya, teman-teman. Di sini Ultraman Jopi mempunyai ini, teman-teman, masukan kepada kita ya, untuk terus-menerus menggunakan skill kita biarpun kita tidak bisa mengeluarkannya, teman-teman ya. Oke, wadaw kali, cuy. Di sini kita akan latihan lagi katanya, teman-teman. Oke, di sini kita akan latihan lagi sampai kita bisa mengeluarkan skill laser kita, cuy. Oke, kita tangkap dulu dan kita pukul Ultraman Jopinya, teman-teman. Oke, rasakan pukulanku ini. Rasakan pukulan bertubi-tubi. Aduhai, di sini kita juga kena pukulnya gitu loh. Oke, tangkap sajalah. Oke, dan rasakan pukulanku. Mantap. Oke, teman-teman, dan kita pukul, rasakan pukulan ini dan rasakan itu, rasakan tendanganku. Wadaw, oke, mundur saja. Oke, kita keluarkan skill kita. Anjay, masih belum bisa, cuy. Oke, sabar, di sini kita harus men-spam ya, teman-teman. Kita harus keluarkan terus-terus sampai skill kita bisa keluar, teman-teman, sampai energi kita bisa keluar gitu loh. Wadaw. Oke, cuy. Oke, rasakan sekali lagi. Masih belum bisa gitu loh. Oke, rasakan ini dan tangkap, berhasil tertangkap dan kita smackdown. Oke, mundur saja dulu, mundur dan tangkap, teman-teman, berhasil tertangkap dan kita pukul. Wadaw. Oke, cuy. Sangat-sangat wadidaw. Oke, rasakan tendanganku. Aduh, di sini kita yang terkena tendangannya. Oke, rasakan ini, rasakan dan rasakanlah. Oke, rasakan ini laserku. Masih belum bisa. Anjay, di sini kita terkena serangan dari Ultraman Jopi, teman-teman. Aduh, terkena lagi dan lagi gitu loh. Oke, rasakan ini. Oke, setangkap, berhasil dan kita pukul. Mantap. Oke, teman-teman, kita coba sekali lagi, berhasilkah? Ternyata teman-teman, di sini kita langsung berhasil mengeluarkan skill kita ya, berkat Ultraman Jopi yang sudah melatih kita
karena dia mempunyai saran teman-teman untuk men-spam atau keluarkan terus ya kekuatan skill kita sampai bisa kita mengeluarkannya teman-teman. Wadah, oke teman-teman, ngerti nggak apa yang abang Sen bilang, ngerti nggak? Kalau nggak ngerti teman-teman jangan dengertikan lah gitu loh, nanti kepala kalian pusing. Oke teman-teman, di sini kita bertemu dengan Ultraman Ayah sama Ultraman Jopi lagi cuy. Di sini Ultraman Jopinya menjelaskan apa yang terjadi pada tubuh kita, kenapa kita tidak bisa mengeluarkan energi kepada Ultraman Ayah teman-teman. Dan untungnya teman-teman di sini kita bisa mulai sedikit demi sedikit mengumpulkan energi kita kembali cuy, dan bisa mengeluarkan skill kita cuy. Wadaw, oke di sini kita masih berbincang-bincang terhadap Ultra Seven teman-teman, yang tubuhnya ini teman-teman tidak bisa mengembalikan dengan sempurna skillnya cuy. Oke di sini kita diperintahkan oleh Ultraman Jopi untuk mengalahkan monster cuy, karena tiba-tiba monsternya muncul ya cuy. Oke, wadaw-wadaw jiwa, di sini teman-teman kita akan melawan monster kepiting ya cuy yang diperintahkan oleh Ultraman Jopi. Oke, langsung sajalah kita pukul-pukul dan pukul monster kepitingnya yang jelek ini cuy. Oke, kita musnahkan dengan cepat sampai ya kita bisa kembali ke planet cahaya. Oke, pukul lagi dan pukul dan pukul. Oke, rasakan tendanganku terpelanting kamu wahai Ultraman kepiting. Oke, set, rasakan pukulan ini, mantap-mantap jiwa. Oke, pukul dan rasakan itu dan rasakan ini, mantap kali cuy. Oke, langsung saja kita keluarkan jurusan laser. Anjay, di sini ya monsternya langsung kalah dan meledak. Wadah, loh kok nggak meledak teman-teman? Loh kok nggak meledak gitu loh? Loh kok tiba-tiba muncul lagi satu lagi monster kepitingnya teman-teman? Anjir, di sini kita juga ditipu ternyata teman-teman, ternyata iya cuy, tadi kita hanya melawan bayangan monster kepiting cuy, dan ini dia wujud aslinya gitu loh. Oke, kita kalahkan saja lah gitu loh. Oke, rasakan pukulanku ini wahai monster kepiting yang sangat-sangat menipu kita gitu loh. Oke, rasakan itu, mantap jiwa. Oke, mundur dan ini rasakan jurus laserku. Aduhai, tidak kena. Oke, aduhai, di sini kita terpukul. Oke, tangkap lagi dan berhasil kita pukul. Mantap jiwa cuy. Oke, mundur saja dulu, mundur. Rasakan pukulanku ini dan rasakan jurusku. Wadaw, oke, mundur saja dulu dan rasakan ini jurus laser. Kena kamu wahai kepiting jelek, monster sangat-sangat jelek. Oke, kita tangkap teman-teman, kita angkat dan selanjutnya kita pusingkan. Wadaw, oke, lanjutnya apa? Oke, rasakan pukulanku, pukulan mematikan. Mundur saja dulu, mundur. Oke, rasakan jurus laserku. Aduh, di sini kita gagal mengeluarkan jurus laser kita teman-teman ya. Oke, rasakan ini boy. Oke, mantap, mundur saja dulu dan tangkap, berhasil teman-teman, dan kita serang, mantap. Oke cuy, oke dan aduhai, oke, rasakan jurus laserku. Aduh, tidak kena cuy. Oke, aduhai. Oke, rasakan ini dan rasakan itu, mantap jiwa. Oke, tangkap lagi, berhasil, dan rasakan pukulanku, mantap. Oke teman-teman, kita jurus keluarkan lagi ini jurus itu. Aduhai, tidak kena boy. Oke, rasakan. Oke, mantap jiwa, mantap kali, dan sekali lagi jurus laser, mantap jiwa, baru kena. Aduhai, di sini kita terkena pukulan dari monster kepiting ini. Oke, kita pukul balik. Oke, mantap jiwa cuy. Oke, kita smackdown. Ya, rasakan smackdownku itu wahai monster kepiting. Aduhai. Oke teman-teman, apa yang terjadi selanjutnya, kita langsung ke story-nya cuy. Oke, rasakan sekali serangan. Iya teman-teman, di sini dengan sekali serangan kita bisa mengalahkan monster kepiting. Wadah, oke teman-teman, di sini kita menemui Ultraman Jopi teman-teman. Di sini kita memberitahu Ultraman Jopi bahwa kita sudah berhasil mengalahkan monster kepiting itu. Oke, kita lanjutkan lagi story-nya cuy. Oke, apa yang terjadi selanjutnya teman-teman? Oke teman-teman, di sini kita pergi ke planet cahaya untuk menemui Ultraman Ayah teman-teman. Di sini kita memberitahu dia bahwa kita sudah berhasil juga mengalahkan monster kepiting teman-teman, dan di sini perlahan teman-teman ya kita bisa ini teman-teman mengembalikan energi kita gitu loh, biarpun masih belum sempurna ya cuy. Oke, di sini ada Ultraman Taro, Ultraman S sama Ultraman apa ini teman-teman, Ultraman Embaka atau Ultraman Jack itu, gak tau lah gitu loh. Oke, di sini kita berbincang-bincang dengan ringan cuy tentang membahas munculnya monster kepiting tadi teman-teman, dan di sini ada Ultraman Jopi juga ya cuy. Oke, mantap jiwa cuy. Oke, di sini kita lanjut lagi ke storynya, dan di sini teman-teman ternyata lagi di sini kita diperintah oleh Ultraman Jopi untuk mengalahkan monster lagi dan lagi teman-teman, karena bumi diserang oleh monster ini teman-teman, monster Godzilla. Wadah,
Dodo sangat, cuy. Oke, teman-teman, di sini kita langsung saja melawan monster gila dan kita kalahkan supaya ya planet bumi aman, teman-teman, dari serangan monster gitu loh. Oke, mantap, kita tangkap dulu monsternya. Oke, rasakan seranganku ini, wahai monster. Oke, rasakan ini, rasakan itu, dan rasakan pukulanku, rasakan. Aduhai, di sini kita terkena serangannya, cuy. Aduhai, oke, tangkap. Aduhai, di sini kita dicakarnya oleh monster Godzilla ini. Oke, tangkap. Aduh, enggak berhasil. Aduhai, di sini kita terkena cakarannya. Aduhai, sakitlah, bos, sakitlah. Oke, kita tangkaplah. Aduhai, di sini kita dicakar-cakarnya terus. Oke, rasakan seranganku. Oke, rasakan pukulanku itu. Oke, mantap jiwa. Oke, dan rasakan. Aduhai, rasakan smackdown. Wadah, berhasil kita smackdown, cuy. Oke, dan rasakan jurus laser. Anjir, di sini kita terkena ekornya, teman-teman. Oke, tangkap, berhasil kita tangkap dan kita rasakan itu. Oke, dan rasakan serangkukanku, monster Godzilla, kamu terpental. Oke, sekali lagi, wahai monster Godzilla. Aduhai, kurang berhasil. Oke, tangkap, berhasil dan pukul, mantap. Langsung saja rasakan jurus laser. Anjir, gak berhasil, teman-teman. Di sini kita gak sempat mengeluarkan jurus laser kita dan tiba-tiba muncul alat yang menyerap energi kita, teman-teman. Apa yang terjadi pada monster ini, cuy? Wulalalala, teman-teman, di sini monsternya bertambah kuat, teman-teman, gara-gara alat itu memberikan energi kepada monster tersebut, teman-teman. Anjir, di sini kita terpental, cuy. Wadah-wadah kali gitu loh. Oke, teman-teman, di sini kita masih dan masih melawan monster Godzilla ini, cuy. Karena tadi kita tidak berhasil ya, teman-teman, menyerang dengan kekuatan laser kita gitu loh. Wadah. Oke, teman-teman, di sini karena monsternya sudah pulih kembali, berarti kita balas dan kita serang dan kita harus kalahkan sekali lagi. Wadah kali. Anjir, di sini kita terkena cakarannya, cuy. Kalau kita terkena cakaran monster Godzilla ini, teman-teman, tubuh kita mengeluarkan energi elektrik, teman-teman, yang sangat-sangat menyakitkan sekali gitu loh. Wadah sangat, cuy. Oke, tinggal anjir. Oke, rasakan ini dan rasa kepukulan. Aduhai, di sini kita terkena pukulannya, cuy. Oke, rasakan ini, terpental kamu, wahai monster Godzilla. Langsung sajalah, anjay. Oke, langsung saja jurus mematikan. Anjir. Oke, teman-teman, di sini kita berhasil mengalahkan monster kepiting dan kita akan lanjut lagi story-nya, cuy. Di sini kita sudah mulai lelah ini, bos. Anjir, di sini kita ditolakkan oleh siapa itu menolakkan kita? Oh, di sini kita diselamatkan oleh Ultraman Joppy, teman-teman, dan di sini Ultraman Joppy terperangkap oleh alat itu, teman-teman. Dan di sini, cuy, seperti kita tadi, dia Ultraman Joppy-nya sekarat diserap kekuatannya oleh alat tersebut, teman-teman. Oh, di sini Abang Sen mulai menyadari, teman-teman, ternyata alat tersebut perbuatan dari monster ini, cuy. Monster jelek ini. Wadah kali gitu loh. Ternyata kamu dalang dari sebalik alat itu. Wah, monster jelek. Anjay, di sini harus kita kalahkan ini, teman-teman, ya. Monster ini kalau tidak kita kalahkan ini, cuy, ya, akan menyebabkan Ultraman lain juga terkena oleh alat itu, cuy. Wadah sangat gitu loh. Oke, mantap jiwa, teman-teman. Kita langsung saja kalahkan, kita serang monster jelek ini gitu loh. Anjir, dia mundur, cuy. Oke, mundur saja dulu. Oke, tangkap. Anjay, di sini kita tidak berhasil menangkapnya. Anjir, di sini kita terkena pukulannya. Mantap kali. Oke, mundur saja. Oke, rasakan seranganku. Aduhai. Oke, rasakan pukulanku nih. Rasakan ini. Dasar monster jelek, kamu berani-beraninya menyerang Ultraman Joppy gitu loh. Anjir, rasakan ini, rasakan dan rasakanlah gitu loh. Oke, kita smackdown. Anjir, di sini kita ditampar-tamparnya, teman-teman. Asulah, anjir ya, anjay mabar. Oke. Tidak, di sini kita sulit kali, teman-teman. Oke, teman-teman, apa yang terjadi selanjutnya di story ini? Oke, di sini Ultraman Joppy-nya mendekati kita dengan merangkak, teman-teman. Apa yang terjadi ini? Apa yang Ultraman Joppy lakukan terhadap kita? Oh, ternyata teman-teman, jadi sini Ultraman Joppy akan memberikan kekuatannya sedikit kepada kita, cuy, supaya kita bisa menghadapi monster jelek ini. Wadah kali, anjir. Ternyata apa yang terjadi pada Ultraman Joppy tadi, teman-teman? Oke, di sini kita fokus dulu ya ke pertandingan ini, cuy. Oke, kita ini, teman-teman, kita serang-serang dulu. Rasakan ini, wahai monster jelek. Di sini aku bertambah kuat karena Ultraman Joppy sudah memberikan kekuatannya sedikit terhadap kepadaku gitu loh. Wadaw. Oke, rasakan ini. Oke, mantap jiwa, mundur saja dulu dan tangkap, berhasil kita tangkap dan kita pukul. Mantap. Oke, cuy, rasakan ini dan rasakan itu dan rasakan pukulanku. Mantap jiwa. Oke, mantap kali, cuy. Tangkap, berhasil kita tangkap. Kita angkat monster jelek ini dan kita pusing-pusing-pusingkan. Wadaw.
Oke teman-teman, apa selanjutnya? Oke, rasakan serangan pukulanku dan rasakan itu, mantap jiwa. Oke, mundur saja dulu. Mundur. Ternyata teman-teman, di sini kita dikutuk menjadi batu oleh monster jelek ini, cuy. Dan di sini kita kalah, boy. Oke teman-teman, ya karena di sini kita kalah, berarti videonya sampai di sini saja gitu loh. Wadaw-wadaw kali ya, cuy. Mungkin untuk story Ultra 7 ini kita lanjutkan di video berikutnya, teman-teman ya. Oke teman-teman, karena di sini kita sudah kalah, berarti videonya sampai di sini, teman-teman ya. Oke teman-teman, saya Abang San dari channel Wacha undur diri. Bye bye.